Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Garuda Crunchy Potato Bee rasa ayam panggang. Ya, dulu namanya Garuda Crunchy Bee ya. Rasa yang paling serpi rasa ayam geprek dan juga rasa daging sapi barbeque. Ya, ini ada yang baru rasa ayam panggang. Harga Rp1.000 dari Garuda Crunchy Potato Bee ini. Produksi oleh PT Garuda Food Putra Prijaya Tepati Indonesia ya. Ada logo halal Indonesianya. Ini sih 6 gram saja, harga Rp1.000. Isi 2 kali lipat, 6 plus 6 sama dengan 12 gram katanya ya. Oke, lanjut ke bagian belakang ada B Edition Crunchy Potato Crisps with Unique Hexagonal Shape. Customer service, terus ada barcode. Terus komposisinya ada serpihan kentang 66,8, terus juga minyak nabati, bumbu rasa ayam panggang, penuh esak ayam 0,26, kedelai, telur, gluten, penguat rasa, pewarna alami karamel satu, antioksidan, garam, pengusir nabati. Nah, terus di bawahnya versi bahasa Inggris. Informasi nilai gizi, gulanya 1 gram, garamnya 100 mg. Oke, langsung kita lihat isinya. Ya, lumayan banyak ya isinya. Langsung kita coba ya untuk segi rasanya. Kita coba untuk segi rasanya. Rasa ayam panggangnya berasa nih. Kenyah snack-nya. Aroma ayam panggang ya. Kita coba. Kita coba lagi. Enak, kenyah. Direkomendasikan untuk coba dari Garuda Crunchy Potato Bee rasa ayam panggangnya. Ini yang kemasan 1000-an. Lalu yang kemasan 2000-annya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.